kemana pindah lu gue biar enak. Oh biar enak liatnya. Ketika agama diajarkan dalam sekolah pendidikan formal, di mana sekolah itu mengajarkan sesuatu yang pasti, yang terukur, seperti ilmu alam, biologi, kimia, matematika, sejarah, ekonomi, dan lain-lainnya. Itu pertanyaan filsafat. Ya bukan filsafat, logika. Kamu tuh percaya pada sesuatu yang tidak kamu ketahui, itu bodoh juga. Ya, barang tidak kamu ketahui kok kamu percaya. Katanya. Dan akibatnya pada generasi plus 62, di area plus 62 ini hanya ada beberapa orang saja yang kritis, yang mau mempertanyakan. Pertanyaan berikutnya, agama itu punya tali pusar atau tidak? Kalau dia diciptakan harusnya tidak punya. Tapi kan dari wong Surabaya, wong gak muncul, itu lagi bukan manusia. Pernah dengar enggak istilah omongan gitu? Pernah lah. Hah? Pernah lah. Lah iya makanya terus piye iku? Ya ada benernya itu. Enggak lah iya memang kita bisa berpikir demikian kan, mungkin juga dengan perkembangan zaman atau teknologi antara bukti dan kevalitannya kan mungkin standarnya sudah beda. Sekarang teorisinya harus ada fotonya apa kan gitu. Mungkin kalau zaman dulu kan belum ada teknologi yang seperti ini, jadi ya bukan hanya katanya, ilmu pengetahuan. Iya, ilmu pengetahuan itu yang membuat, ya itu tadi yang membuat bukti nyata. Ini ilmu pengetahuan orang lain tidak hanya percaya, tapi orang lain bisa melakukan hal yang sama, itulah ilmu pengetahuan. Mas Asep, nah, dasar ini ilmu pengetahuan luwih kandu, maka ilmu pengetahuan menjalankan dalam kasus COVID bisa nggak ada menjalankan COVID dulu mau itu tak benar karena COVID ya buktinya yang menjalankan COVID kan ilmu pengetahuan padahal waktu flu Spanyol itu Yurkin belum ditemukan lagi virus. Katanya orang untuk memilih kan ke dukun atau ke dokter gitu. Ya ternyata kodoh-kodohnya. Dan pada kenyataannya malah tempat-tempat suci malah ditutup. Jadi umat tidak bisa berdoa di sana. Tetapi pandemi itu ternyata memang setiap 100 tahun yang terdahulu itu ada flu Spanyol. Sebelumnya ada juga. Itu tiap 100 tahun pasti ada pandemi. Dan pada kenyataannya hanya pandemi yang kali ini tidak membunuh sebanyak yang sebelum-sebelumnya. Ya karena itu kemajuan ilmu pengetahuan. Sampai dengan abad 19 ternyata keyakinan-keyakinan itu tidak bisa mengalahkan pandemi. Duduknya kayak gini enak restorannya. Ini silo. Tentang surga yang ada sungai mengalir. Menurut ilmu pengetahuan, mengalir itu harus ada gravitasi. Termasuk kalau di neraka ada api,
itu harus ada oksigen. Lu kemana pindah lu kulit? Biar enak. Oh, biar enak liatnya. Baik gravitasi maupun oksigen selama ini hanya bisa ditemui di bumi. Jadi apakah surga dan neraka itu ada di bumi? Itu pertanyaan yang berikutnya. Jadi keyakinan itu maksudnya shortcut ya, meringkas ya, atau membahas apa-apa yang belum diketahui oleh ilmu pengetahuan. Tetapi ya beberapa hal malah menimbulkan kontroversi, sebagaimana halnya tadi, apakah Adam itu punya tali pusar dan apakah surga itu ada di bumi yang ada oksigen dan gravitasinya. Ya mungkin agama bisa ditarik ke ranah privat, tidak usah pendidikan formal. Matur nuwun.